Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini aku mau berbagi tips bagaimana caranya untuk bikin bawang goreng gurih dan renyah ya. Pertama saya siapkan air dan ini sudah saya kasih garam ya supaya bawang merah jika diiris-iris taruh sini tidak menghitam. Kasih garam secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Kita kupas. Bawangnya sesuai selera ya, mau berapa kilo, setengah kilo, apa 1 kilo, apa seperempat kilo, terserah ya. Kupas dulu, lalu nanti dicuci. Setelah dicuci, kita iris-iris, lalu kita taruh ke panci yang sudah berisi garam. Nah, ini sudah selesai kupasnya ya, sudah selesai. Lalu kita coba. Cuci sampai bersih ya. Cuci sudah bersih, sekarang kita potong-potong ya, tipis-tipis. Tipis-tipis ya. Lalu kita masukkan ke dalam air garam. Dipotong terus sampai selesai. Ini saya ngirisnya sudah selesai, lalu sekarang aku mau cuci. Ini ya, kita tiriskan. Nanti kalau sudah asap kita mulai goreng. Nah sekarang kita mulai untuk menggoreng bawang. Kita kasih minyak wajannya, kasih minyak banyak ya supaya gorengnya nanti bisa bagus. Bawangnya banyak, jadi
setengah ya, jangan terlalu besar. Setengah. Nah, sekarang kita masukkan. Lumayan setengah matang. Kalau sudah sekitar 90% seperti ini, apinya dimatikan ya. Karena suhu minyak tersebut bisa mematangkan bawang goreng ini. Tambahin garam ya, sedikit saja. Lalu aduk ikan, nanti akan rasanya gurih. Supaya minyaknya bisa meresap. Hasilnya sangat bagus, gurih, renyah ya. Oke, gitu aja dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.